untuk memuat turun ataupun download apps ini memang kita galakkan. Di peringkat pusat kita ada apps My Sejahtera. Ya, dan di Selangor mungkin ada apps dia, di negeri Pulau Pinang pun mungkin ada, di Johor pun ada, mungkin setiap negeri ada. Untuk mempermudahkan urusan kita galakkan. Tetapi bukan sesuatu yang diwajibkan. Sebab kalau sesuatu yang diwajibkan, mesti dia terdapat di dalam peraturan Akta 342. Yang ini tidak ada. Seperti juga memakan topeng, topeng muka dan sebagainya, digalakkan. Macam apps ini untuk mempermudahkan. Mungkin ramai yang tidak bersetuju, tak berapa suka kalau data peribadi dia seperti nombor telefon dan nama penuh diambil. Jadi dia tak apa suka. Jadi untuk mengelakkannya daripada memberikan nama penuh, tulis nama penuh, tulis nombor telefon, gunakan QR code melalui apps-apps yang kita telah pun perkenalkan. Tetapi kalau mereka tidak ada QR code, arahan kita tulis nama dan juga nombor handphone. Itu saja. Jadi wajib tu tak boleh. Ini mungkin peraturan yang diperkenalkan oleh negeri. Dan ianya bertentangan dengan SOP dan juga Akta 342 yang telah pun diperkenalkan dan juga peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh MKN. Jadi saya harap pihak negeri perlu peraturannya perlu samalah dengan kerajaan persekutuan. Ada negeri yang kita dah benarkan buka restoran sehingga 10 malam. Ada negeri yang masih tidak lagi. Jadi ada yang pukul 7, pukul 8, berbeza-beza. Kalau boleh, eloklah diselaraskan dengan kerajaan persekutuan.